panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam, pada sore hari ini berkat wasilah undangan daripada guru kita, yaitu dalam rangka Ramadan berbagi berkah, yaitu berbuka puasa bersama santunan yatim dan duafa bersama majelis Zinul Watan. Mudah-mudahan acara kita sore hari ini hingga menjelang berbuka nanti diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku
direktur utama PT IMX beserta anaknya. Sekali lagi saya mungkin Ketua RW 02 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran. Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Bin Waton ini dalam rangka untuk memenuhi undangan, yaitu buka puasa bersama serta santunan dan program ngaji bareng yatim dan duafa. Perlu saya sampaikan di sini bahwasanya program ngaji bareng yatim dan duafa itu terbentuk kurang lebih sekitar 2 atau dari 3 bulan yang lalu, dan pada saat ini program ngaji bareng yatim dan duafa telah memasuki proses, yaitu season yang kedua. Kita doakan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ada TV Islam di Pondok Melati, yaitu TV Hamdalah yang dipimpin oleh Bapak Tamim Ahmad Sofian. Mudah-mudahan channel TV ini semakin maju, tambah berkah, dan tentunya menambah wawasan keislaman buat anak-anak didik kita di kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak, ibu, saudara, saudari, so'imin, so'imat, dan so'imun yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sama kita muliakan, guru-guru kita banyak yang hadir, bil khusus Al-Habib Muhsin bin Saleh bin Ja'far al-Attas, serta guru kita Ustaz Nur Alim Haji Syarif Hidayatullah, para tokoh sesepuh masyarakat, Bapak Ketua RW 02 beserta jajaran RT-nya yang alhamdulillah hadir pada kesempatan ini. Juga yang sangat-sangat terhormat yang menjadi asbab wasilah acara ini berjalan dengan lancar, segenap donatur-donatur hamba Allah yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan kerelaan hatinya membantu terlaksananya acara ini. Bil khusus yang terhormat Bapak Suhendra dan seluruh staf pegawai CPAMX Land Transportation. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita beserta putranya. Juga yang terhormat segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid dan Musola, bil khusus dari Musola Al-Asaniyah. Terima kasih atas kehadirannya. Dari Musola Al-Furqan, Musola Al-Ikhwan dan lain sebagainya, yang insya Allah semuanya mendapatkan curahan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Ta'ala yang Maha Ghafur, acara ini berjalan dengan lancar. Dan sekedar saya melaporkan bahwasanya pada kesempatan ini yatim dan duafa yang kita santuni berjumlah 131 orang, terdiri dari yatim dan duafa dari wilayah RW 02 Jati Melati, juga nyebrang pulau, yaitu dari Pulau Keranggan. Kebetulan Pulau Keranggan adalah tanah air Ustaz Mahfud ya. Jadi ini dan jangan sangat kebetulan sekali di sini pun hadir jawara dari Kampung Keranggan yang tak lain dan tak bukan adalah ayahanda saya sendiri ya. Bapak Abdurrahman bin Amin yang orangnya ganteng, alhamdulillah. Iya, kalau anaknya ganteng ya pasti bapaknya ganteng lah insyaallah. Jadi kalau bapak ketemu jalan, ini bapak saya. Wajahnya enggak terlalu jauh beda, bahkan kalau berjejer mirip adik sama abang. Ya, ini adalah paperboy di zamannya Pak insyaallah. Nah, ini alhamdulillah yatim dan duafa dari Keranggan pun datang, maka mudah-mudahan ini keberkahan dari dua daerah yang berbeda kumpul bersama dalam satu acara yang sama, mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bacakan Ummul Quran suratul Fatihah bil khusus bagi seluruh donatur-donatur para hamba Allah yang telah membantu terlaksananya acara ini, yang mungkin tidak akan saya sebutkan namanya, namun tentu Allah yang Maha Mengetahui, Allah yang Maha Mengetahui tentang keikhlasan hati mereka. Kita doakan semoga segala hajat-hajat mereka, segala tujuan, harapan dan cita-cita mereka
dengan keberkahan doa anak-anak yatim dan para ibunda-ibunda yang tersayang, para duafa sekalian. Insyaallah semua hajat-hajat para donatur kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa nas'aluka syifa wa salama wal afiyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Yeah.
Love.